Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Para ikhwah sekalian, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah. Di mana pertama Allah telah kembali mempertemukan kita di dalam majlis ilmu. Majlis yang dicintai oleh Allah. Majlis yang cinta kepada malaikat, majlis ketenangan, majlis yang merupakan jalan untuk menggapai surga. Jadi kita bersyukur kepada Allah kembali kita dipertemukan dalam majlis ilmu ini. Seterusnya salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Tidak ada yang bisa jadi contoh secara mutlak, yang maksum, yang terjaga dan pelihara dari dosa melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada 2 minggu yang lalu, masih ingat apa terakhir pembahasan kita? Nah, itu yang lamanya itu. Iman kepada Rasulullah. Ya. Siapa yang pasnya? Iman kepada siapa? Malaikat. Iman kepada Allah sudah, ya. Kemudian iman kepada para malaikat. Maka insya Allah Ta'ala masuk kita kepada yang ketiga. Al-iman kepada apa yang ketiga ini? Kitab-kitab Allah. Al-iman, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita tahu bahwa rukun iman itu ada 6. Pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya, kemudian Nabi dan Rasul, kemudian yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam kadar baik dan kadar buruk. Iman kepada Allah telah kita lewati dan telah kita bahas di dalam pertemuan-pertemuan kita sebulan yang lalu, di mana iman kepada Allah adalah pokok inti dari keimanan. Karena iman-iman berikutnya, iman kita kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, ini adalah dalam rangka beriman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah inti atau pokok, ya, dari iman-iman yang ada. Setelah kita bahas iman kepada malaikat, di mana malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang Allah cintai, dan malaikat tidak pernah untuk berdurhaka kepada Allah. Malaikat selalu taat kepada Allah. Malaikat makhluk Allah yang Allah bebankan tugas-tugas tertentu. Maka pada hari ini, di tempat ini, di majlis ini ada malaikat yang mencatat amal
perbuatan kita, yaitu ya malaikat kibatid, ya malaikat yang mencatat perbuatan kita, apa yang kita lakukan pada hari ini, pada jam ini, yaitu menghadiri majlis ilmu, tercatat, ya, walaupun saudara sekalian di sini, ya di lokasi ini, namun majlis ilmu tetap dihadiri, maka kebaikan dan pahala tetap mengalir, ya, tetap dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anggap beribadah. Nah, ibadah itu bisa kita lakukan di mana saja dan bentuk apa ibadah itu bisa kita lakukan. Malaikat-malaikat yang sudah ditugaskan, ada malaikat maut, bukan malaikat Israel, ya. Selama ini dipelajari di sekolah malaikat Israel. Tak pernah ketemu dalam Al-Quran dan tidak pernah ketemu dalam hadis ada nama malaikat Israel. Saya sudah mengutak-atik buku-buku hadis, tidak ada malaikat yang namanya Israel. Malaikat yang sesungguhnya namanya adalah malaikat maut. Yang ada dalam Al-Quran adalah malaikat maut. Yang ada dalam hadis adalah malaikat maut, bukan malaikat Israel. Israel itu mungkin penamaan yang dibuat-buat orang, mungkin dari hadis-hadis yang maudhu, yang tidak jelas asal-usulnya. Dan juga kita sudah jelaskan buah dari beriman kepada para malaikat, yaitu mengetahui keagungan Allah, kebesaran Allah, kekuatan Allah, bahwa Allah punya makhluk yang bernama malaikat. Kemudian sebagai wujud syukur kepada Allah, ya, atas perhatiannya kepada hamba-hambanya. Ingat, dengan adanya malaikat-malaikat, ya, kita termotivasi untuk taat. Ya, karena amal kita, perbuatan kita dicatat oleh para malaikat. Kemudian beriman kepada malaikat menyebabkan kita cinta, ya, mendapatkan cinta para malaikat, yaitu selalu kita beribadah kepada Allah. Oh, tidak terangah dah. Tidak terangah. Halo? Ini ada. Ya. Nah, masuk kita kepada pembahasan baru, al-iman bil kutub. Iman dengan kitab-kitabnya. Iman dengan kitab-kitab Allah. Di mana Allah turunkan kitab-kitab kepada para rasul. Jadi rasul itu, ya, rasul Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab untuk kita jalankan isinya, untuk kita ikuti. Di mana kitab-kitab ini berisi hidayah, petunjuk untuk menunjuki jalan hidup kita. Sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita, Allah turunkan kepada kita kitab, itu Al-Quran. Coba kalau tidak ada, kalau kita tidak ada yang mengatur kehidupan kita, tidak ada acuan kita, tidak ada patokan kita, mau jadi apa kita? Hanya hidup di dunia, makan, minum, beranak pinak. Tidak ada ubahnya kita dengan hewan. Hewan makan, hewan minum, hewan juga berkembang biak. Kalau tidak ada Quran yang menuntun hidup kita, tak ubahnya kita dengan hewan. Namun Allah kasih sayang Allah kepada kita, Allah buat aturan. Aturan-aturan untuk apa? Untuk menunjuki hidup manusia ke jalan yang hak, ke jalan yang benar. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini, Al-Qur'an ini, ya, la raibah,
la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, beriman dengan kitab-kitab. Pertama, kita mengimani Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabinya dan rasulnya, para nabi dan rasul. Di mana masing-masing sudah Allah turunkan kitab. Nabi Musa Allah turunkan kepadanya kitab apa? Taurat. Nabi Isa Injil. Nabi Daud Zabur. Dan kita umat Nabi Muhammad Al-Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an ini isinya berlaku sampai akhir zaman. Ya. Beda dengan koran. Kalau koran, berita kemarin antum kita jual laku nak? Enggak. Koran, ya. Bapak-bapak kalau jual koran, yang laku koran hari ini. Kalau koran kemarin dijual sekarang sudah basi. Al-Qur'an, masya Allah, lebih 14 abad yang lalu Al-Qur'an ini, dari dulu ya, surat pertama, surat terakhir, pertama Al-Fatihah dan terakhir An-Nas. Di mana saja kita berada, Al-Qur'an itu sama semuanya. Al-Qur'an tidak pernah ya basi. Nah, Al-Qur'an inilah yang menunjuki hidup kita. Kita mengimani kitab-kitab Allah. Karena kita umat Nabi Muhammad, maka yang kita imani adalah kitab Al-Qur'an. Artinya yang kita amalkan. Kitab yang Allah turunkan kepada nabi lain tetap kita imani. Namun hanya berlaku ketika nabi mereka masih hidup. Zabur pada masa Nabi Daud. Ya. Taurat pada masa Nabi Musa. Injil pada masa Nabi Isa. Sedangkan setelah nabi-nabi itu tidak ada lagi, maka yang berlaku itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an kitab akhir zaman. Ya, sampai akhir zaman berlakunya. Oleh karena itu orang-orang yang hidup di zaman sekarang wajib baginya beriman dengan Al-Qur'an. Wajib baginya beriman dengan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an Allah yang turunkan. Allah yang turunkan Al-Qur'an terjaga sampai akhir zaman. Sedangkan kitab-kitab yang lain tidak terjaga. Terus sekalian, Taurat, Injil, berapa banyak versi Taurat dan Injil? Ada Injil bahasa Minang pula. Gawat juga. Banyak isinya. Al-Qur'an bil lughatil arabiyyah. Dengan bahasa Arab. Tidak bisa terjemahkan kecuali maknanya ya. Ya, terjemahkan tidak bisa, tapi secara makna bisa. Bahasa Arab. Orang yang membacanya, masya Allah. Apa kata Nabi? Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masing-masing huruf itu berapa nilainya? 10. Kalau bapak-bapak saudara sekalian baca WA, ada enggak pahalanya? Postingan WA. WA artinya tulisan biasa, bukan ilmu. Kalau ilmu ya ada pahalanya sebatas itu saja. Tapi Al-Qur'an, masya Allah, satu huruf 10 pahalanya. Koran tidak dapat pahala. Cergam, cerpen dibaca tidak dapat pahala. Tapi Al-Qur'an, pahalanya. Al-Qur'an tidak akan bisa dirubah isinya oleh manusia karena terjaga oleh Allah. Sampai saat ini tidak ada orang yang bisa merubah isi Al-Qur'an. Sampai saat ini. Kalamullah
kalam Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Maka beriman dengan kitab-kitab Nabi terdahulu dan beriman dengan kitab Al-Quran merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Kemudian kita harus membenarkan apa yang dikhabarkan oleh kitab-kitab terdahulu, harus kita benarkan. Harus kita imani apa yang dikhabarkan oleh kitab kita Al-Quran, wajib kita benarkan isinya. Tidak boleh kita ragukan. Tidak boleh kita selewengkan isinya. Apa yang haram dalam Al-Quran pada masa dahulu, pada masa Nabi, tetap haram sekarang. Jadi haram itu tidak bisa berubah. Karena baru-baru ini ada ya seorang dosen yang menulis disertasi doktornya menghalalkan zina. Sudah dosen S3 lagi, zina halal baginya. Kalau suka sama suka. Wa na'udzubillahi min zalik. Zina halal. Orang yang tidak belajar saja, ya, orang yang tidak berilmu saja mengatakan zina itu haram. Ini orang yang belajar, sudah terbalik. Lebih hebat dia dari Al-Quran. Jadi apa yang haram pada masa dahulunya dari Al-Quran, sekarang tetap haram. Haram di tempat di Arab, di Indonesia juga haram. Sunnah di Arab, di Indonesia sunnah. Contoh berjenggot, ya. Jenggot ini di Arab sunnah. Di Indonesia juga sunnah. Tidak ada yang, hukum-hukum ini tidak ada yang berubah, ya. Tidak ada yang beda. Saudara sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan berita Al-Qur'an. Al-Qur'an berisi tentang akidah, ibadah, muamalah, semua isi Al-Quran ini adalah kebaikan untuk kita. Semua adalah kebaikan, tidak ada satu pun yang jelek isinya. Kemudian wajib kita untuk beramal dengan isi Al-Quran ini, mengamalkan isi Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran sebatas dibaca, namun diamalkan. Tahap awal kita baca, ya, jadikan Al-Quran sebagai bacaan rutin, pahalanya besar. Kemudian kita amalkan, kita pahami, kita amalkan, ya, sampai akhir hayat kita untuk mengamalkan isi Al-Quran ini. Al-Quran kitab yang bisa kita tadabburkan, kita tadabburkan maknanya, kita pahami maknanya. Al-Quran akan membawa ketenangan, ketenteraman. Oleh karena itu, apabila kita ingin menjadi ahlul Quran, maka sering membaca Al-Quran, mempelajarinya, memahaminya, dan mengamalkan. Al-Quran untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Jadi Al-Quran tidak ada guna dibacakan kepada orang mati. Orang mati didoakan saja. Ya. Nabi kita tidak pernah ditalkinkan, diyasinkan oleh Abu Bakar Siddiq. Tapi ditalkinkan, ya. Kalau sunnah mentalkinkan, ya sunnah. Mengajarkan kalimat la ilaha illallah pada orang yang mau meninggal dunia. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang akhir kalamnya macam la ilaha illallah masuk surga. Jadi Quran adalah untuk orang hidup, bukan orang mati. Orang hidup yang baca Quran pahalanya untuk dia.
Al-Quran itu sebagai tuntunan, petunjuk dalam hidup kita, bukan sebagai jimat. Ada orang ya jimat ya untuk penglaris atau untuk apa saja, tulis sebagian ayat-ayat Quran, atau ada orang yang menulis campur aduk Quran terbalik ya, Arab terbalik, kemudian nanti ada kata bismillah di situ. Al-Quran bukan untuk itu ya. Al-Quran untuk kita baca, untuk kita pahami, untuk kita amalkan isinya, itulah Quran. Bukan dijadikan jimat. Demikian juga Al-Quran bukan gunanya untuk melindungi kita dari pencuri. Contoh, beli pajangan ayat kursi, taruh di pintu, supaya orang maling tidak mau masuk. Salah. Al-Quran bukan untuk itu. Al-Quran gunanya adalah petunjuk, menerangi hidup kita, menerangi jalan kehidupan kita. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bukan disalahgunakan Al-Quran untuk itu. Oleh karena itulah, maka kita wajib untuk mengimani Al-Quran dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Wajib beramal dengan Al-Quran dan mengikuti hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Berikutnya adalah buah dari beriman dengan Al-Quran. Buah dari beriman dengan Al-Quran. Yang pertama adalah buah dari beriman dengan Al-Quran, al-ilmu bihikmatillah, mengetahui hikmah Allah kepada hambanya, di mana Allah turunkan Al-Quran untuk setiap kaum. Jadi mengetahui hikmah Allah kepada hambanya, ya, Allah turunkan Al-Quran untuk setiap kaum, menunjuki jalan hidup mereka. Jadi dengan adanya Al-Quran, nampak di sini bagaimana Allah sayang kepada kita. Allah jadikan Al-Quran, Allah dengan adanya Al-Quran, nampak di sini bagaimana Allah sayang kepada kita, perhatian Allah, di mana setiap kaum, setiap nabi ada ya kitabnya. Ada kitabnya. Allah turunkan kitab pada masing-masing rasul itu untuk menunjuki jalan hidup mereka. Kalau tidak ada petunjuk, tidak ada yang kita ikuti, ya gawat. Tidak ada acuan. Kita akan mengikuti hawa nafsu kita. Karena hukum asalnya sifat manusia itu tamak, ya, keluh kesah. Sifat manusia itu ya ada jahat, yang baiknya juga ada. Al-Quran meluluskan sifat manusia tatkala mereka mau mempelajarinya, mau membacanya. Jadi dengan Allah turunkan Al-Quran, kita tahu bagaimana perhatian Allah kepada hambanya, di mana Allah turunkan setiap kaum Al-Quran, atau Allah turunkan setiap kaum kitab untuk menunjuki jalan hidup kita. Yang kedua adalah hikmahnya, bahwa Allah turunkan setiap kaum syariat. Syariat ini sesuai dengan kondisi kaum tersebut. Allah turunkan setiap kaum Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Daud dan nabi-nabi lain, ada kaum mereka. Allah turunkan kitab. Syariat yang Allah turunkan pada tiap nabi itu sesuai dengan kondisi mereka. Umat Nabi Muhammad, ya, Allah turunkan Al-Quran, dalamnya ada perintah. Seperti perintah sholat,
Pada nabi-nabi terdahulu, mereka melaksanakan sholat banyak. Nabi Muhammad hanya kewajiban sholat hanya lima kali dalam sehari. Bayangkan, di awal-awal datang perintah sholat, berapa kali? 50. Sanggup enggak kalau 50 kali? Kena sanggup. Karena Nabi Muhammad tahu dengan kondisi umat beliau yang lemah, umat beliau yang kecil, ya. Kalau umat-umat Nabi dahulu besar-besar badannya. Umat Nabi Adam saja 60 hasta tingginya. Umat Nabi Muhammad, ya, semakin ke ujung semakin kecil. Ya. Akan tetapi pahala yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sama dengan nilainya 50. Masya Allah. 5 jadi 50. Pahalanya sama dengan 50. Ini membuktikan sayangnya Allah kepada hambanya. Sayangnya Allah kepada kita. Sehingga syariat-syariat yang Allah turunkan itu, ya, sesuai dengan kondisi umat-umat tersebut. Perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan kondisi umat tersebut. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu tidak bisa lagi diotak-atik, dirubah hukumnya. Contoh hukum tentang warisan, laki-laki mendapatkan 2 bahagian atas perempuan dibandingkan dengan wanita. Laki-laki mendapatkan banyak warisan dibandingkan dengan kaum wanita. Karena laki-laki itu tanggungjawabnya besar. Dia laki-laki kalau punya harta, bukan hanya harta untuk dia, untuk anaknya, untuk istrinya. Beda dengan kaum wanita. Oleh karena itu agama kita ini mengangkat derajat wanita. Beda dengan orang-orang jahiliyah dahulu. Jahiliyah dahulu wanita itu hanya sebatas untuk 3 kebutuhan. Kasur, sumur, dapur. Ya. Wanita pada masa jahiliyah hanya untuk di atas kasur. Ya, sumur, di dapur. Namun agama kita mengangkat wanita, memuliakan, sama-sama masuk surga. Jika dia beriman, jika beramal, taat kepada suaminya, maka ia sama-sama masuk surga. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Jadi dengan adanya Allah turunkan Al-Quran, maka kita mendapatkan keterangan dan dapat hidayah. Namun tentu Al-Quran tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita jika kita tidak membacanya, jika kita tidak mentadaburnya. Tadabur itu paham maknanya. Yang tidak paham, tidak usah dicoba memahami, nanti salah. Tanya kepada yang ahli. Membaca saja kita dapat pahala 10. Baca 1 huruf 10. Alif Lam Mim. Baca surat Al-Ikhlas. Ya, berapa huruf itu? Oleh karena itu ulama-ulama terdahulu, orang-orang saleh terdahulu sering mereka mengkhatamkan Al-Qur'an. Mengkhatamkan Al-Qur'an, bukan mengkhatamkan Quran. Ya. Mengkhatamkan Al-Qur'an. Ya, jadi kita coba dengan waktu yang ada atur bagaimana bisa, kalau di sini tidak ada pekerjaan, tidak ada kegiatan, ya, atur bagaimana bisa mengkhatamkan Al-Qur'an di sini. Allah akan berikan keberkahan bagi kita tatkala kita cinta dengan Al-Qur'an. Allah berikan keberkahan. Baik, barangkali itu aja dulu. Jika ada pertanyaan, kita kumpulkan pertanyaan, soal jawab.
Kumpulkan pertanyaan lagi. Karena saya batuk nih, kurang sehat, jadi tidak bisa lama-lama bicara. Ya, silakan kumpulkan pertanyaan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'ad. Ada beberapa pertanyaan di sini, silakan mengumpulkan ya. Yang ada kita akan bacakan. Apa manfaat membaca Al-Qur'an dengan terjemahan? Kalau baca Al-Qur'an, pahalanya huruf satu huruf 10 pahala. Jika terjemahannya, apakah pahala bertambah atau ilmu yang didapatkan? Jika terjemahan dibacakan, maka itu tidak membaca Quran, membaca terjemahan. Ya. Dapat pahala, dapat. Tapi satu huruf bukan 10. Nilainya hanya nilai pahala umum saja. Kalau kawan-kawan saudara di sini, bapak sini belum bisa membaca huruf Al-Qur'an, minimal baca artinya dulu. Baca artinya atau belum benar bacaannya. Coba aja baca dulu semampunya, kemudian baca artinya. Pahala membacanya ini, yang Al-Qur'an itu kalam Allah. Lafaz dan maknanya tadi yang merupakan kalam Allah. Jadi kalau kita baca Alif Lam Mim, maka itu nilainya 30. Namun jangan semata-mata jangan menjumlahkannya ya. Jangan antum sibuk apa-apa misalnya sibuk menjumlahkan ini sudah berapa pahala saya ini. Nah, sibuk menghitung jumlah pahala aja. Motivasi saja diri, ya, jangan dihitung-hitung. Yang jelas adalah bahwa kita sudah punya tabungan. Tabungan yang kita bawa nanti, jangan hitung-hitung berapa. Ini berapa hurufnya ini. Besok antum catat kan, gak usah itu. Letih nanti. Laksanakan saja ketaatan. Gak usah main hitung-hitungan tadi. Sama dengan pahala pergi umrah, salat di Masjid Haram 100.000 kali dari salat di luar Masjidil Haram. Antum salat di situ, besok antum nak salat lagi. Kenapa? Saya kan sudah sama nilainya 100.000 kali di masjid yang masjid luar Masjidil Haram. Bukan itu, tidak menggantikan posisinya, hanya memberikan motivasi dan semangat. Nah, nanti pahala kita serahkan kepada Allah. Pahala itu memberikan motivasi kita, memberikan semangat kita. Karena hidup tanpa motivasi, tanpa ada semangat, hampa. Tidak ada untuk apa saya hidup di sini. Tidak ada motivasi, yang tidak ada yang dituju, tidak ada yang diarah, tidak ada arahan kehidupan, itu hampa. Hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Hari-hari kita ini terhitung
Ya, sebagai pahala bagusnya. Bukan sebagai dosa. Waktu-waktu kita ini bermanfaat. Jadi apabila baca terjemahan, dapat pahala, dapat. Namun tidak sama dengan pahala baca Al-Quran. Apakah boleh seorang imam dalam solat berjamaah bacaan ayat Al-Qur'annya panjang? Boleh. Asal dia tahu makmumnya itu ada siapa di situ. Di dalam solat itu ada orang tua, ada anak kecil, ada ibu-ibu yang punya anak umpamanya. Maka si imam, seorang imam harus bijak dan tahu siapa jemaahnya. Jika jemaahnya ini ada orang-orang yang semuanya orang-orang yang tidak sibuk umpamanya, orang-orang yang khusus belajar yang tidak banyak kegiatan, maka dia tentu bisa memanjangkan bacaannya. Jika dalam sholat itu ada orang-orang beragam, ada anak kecil, ada orang tua renta, dan kalau panjang bacaannya dia tidak khusyuk. Oleh karena itu Nabi pernah ya memarahi, menegur sahabat yang panjang bacaannya. Afattatun anta, sampai dia mengatakan, apakah kamu membawa fitnah? Padahal ini bacaannya itu tidak panjang, tapi masyarakat ketika itu adalah belum bisa ya untuk melaksanakannya, maka jadi fitnah begini. Kalau di masjid itu jemaahnya adalah para penuntut ilmu atau santri-santri, tidak apa panjang-panjang santri, karena dia berlatih ya, dia berlatih. Sampai lupa bacaannya. Kalau lupa bacaan, berarti imamnya tidak mungkin bacaan. Jadi kalau seorang imam baca hafalan yang mudah dan lancar, jangan baca bacaan hafalannya, memang dia sudah hafal, pernah hafal, tapi dia tahu bahwa itu tidak, banyak yang lupa bagi saya, maka tidak usah dibacanya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Walaupun yang Bapak baca Qul huwallahu ahad. Pernah terjadi di masa Rasulullah, seorang sahabat yang dia diangkat jadi imam, setiap ayat yang dibacanya Qul huwallahu ahad. Sehingga makmum di belakang itu kalau dia sudah maju ke depan, wala itu lalu dibaca umat. Padahal imam itu hafal Quran. Bukan karena tidak hafal, bukan karena tidak ada surat lain yang hafal. Yang tidak hafal. Akhirnya sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kejadian ini. Rasulullah memanggilnya. Benarkah kamu setiap jadi imam selalu membaca Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad? Benar ya Rasulullah. Kenapa itu engkau baca? Kalau cara ya bahasa seperti itu. Baku itu nan baca. Langsung sahabat itu jawabannya bukan karena dia tidak hafal surat lain. Dia habis. Li'annaha min sifatir rahman, karena ayat itu bicara tentang keagungan sifat Allah. Wa ana uhibbur rahman, dengan saya mencintai Allah. Saya baca surat itu karena cinta saya kepada Allah, bukan karena tidak hafal. Kalau orang sekarang gimana baca suratnya? Inna ataina ya, karena dia tidak hafal. Surat lain hafal, karena itu yang hafal. Jadi kalau kita hafal surat pendek, kemudian kita tadaburkan maknanya, pahami, sehingga menimbulkan
menimbulkan kekhusyuan kita, masya Allah. Tak perlu panjang-panjang, pendek tapi paham. Pendek, paham dan khusyuk. Oleh karena itu, kalau sering lupa ayat yang dibaca itu panjang, kalau jadi imam kemudian ayatnya panjang, ayatnya tidak terlalu hafal, maka rubahlah, bacalah yang hafal, yang mudah dihafal, yang lancar. Kalau imam sering salah dan tidak bersih bacaannya, bagaimana hukumnya, Ustaz? Maka pilihlah imam itu yang paling bagus dari yang ada. Ya, imam itu bukan faktor tua, enggak. Bukan karena tuanya dia, tapi kalau tua dia nak bacaannya itu enggak benar. Alamin ngalamin. Alhamdulillah bil ngalamin. Ar-Rah. 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 Ar-Rahma. Jadi kha. Jadi umpama di sini. Sini siapa yang paling bagus bacaannya? Atau di sini mungkin ditunjuk ya dari kita ini yang paling bagus bacaannya. Yang paling juga lebih saya yang paling bagus bacaannya, paling paham juga dengan agama. Itu di dua itu rangkap dia. Kalau tidak ada yang paling bagus bacaan saja. Jadi ini perlu kita perhatikan. Kalau bacaannya itu tidak bersih, ya, maka bisa jadi merubah arti dan makna. Yang pertama yang harus bacaan yang harus benar itu Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihah saja sudah salah, gawat. Ya. Sin jadi shin, maksudnya kan. Oleh karena itu, di sini ada tahsin, alhamdulillah, beruntunglah. Kutilah tahsin dari Quran untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Tidak ada istilah terlambat bagi kita untuk belajar Quran, tidak ada. Orang yang belajar Quran, lalu dia terbata-bata, dapat dua pahala. Jadi orang yang belajar Quran, terbata-bata membacanya dapat dua pahala. Pertama pahala membacanya, yang kedua pahala terbata-bata. Patah-patah lidahnya dalam membaca tadi. Apa pahalanya menikahi seorang janda beranak dua? Oh, insya Allah. Kalau niat antum, niat saudara ya, wafat sekalian untuk membantunya, ya, supaya ada yang menafkahinya, baguslah. Ya. Asal agamanya bagus, bukan cantik saja. Ya. Ya memang condong mato kanan rancak, condong salero kanan lama. Ya betul, ya. Bagus. Namun itu jangan jadi prioritas utama. Lihat pula agamanya. Lihat pula akhlaknya. Bahwa kalau antum, kalau kita seorang laki-laki hanya mengandalkan cantik ketika suaminya keluar rumah atau pergi kerja dalam jangka waktu yang lama, ya karena dia cantik dia goda laki-laki lain atau dia digoda oleh laki-laki. Kalau agamanya tidak bagus, tapi kalau agamanya bagus dia akan jaga diri. Saya punya suami, saya tidak akan banyak keluar karena saya ada suami saya. Jadi cari yang agamanya bagus. Jadi jawaban pertanyaan ini boleh saja jika sudah memenuhi ketentuan dan syarat. Ya. Apabila kita telat datang ke majlis ilmu, apakah kita harus mendahulukan tahiyatul masjid atau langsung duduk di depan mohon penjelasan Ustaz? Orang yang datang terlambat di majlis ilmu lalu dia belum tahiyatul masjid.
boleh dia tahiyatul masjid dulu jika memungkinkan. Jika tidak, langsung dia untuk mendengarkan kajian tadi. Jadi dia boleh, ya, tahiyatul masjid jika memungkinkan. Jika tidak, dia langsung mendengarkan pengajian. Apakah benar nama Nabi Muhammad banyak? Tidak. Nabi Muhammad satu namanya. Namun yang ditambah dengan kunyah. Kunyah. Apa itu kunyah? Ya, gelar Al-Amin. Ya, itu lakab. Lakab ya. Kunyah itu Nabi Muhammad siapa, siapa nama anaknya? Ya. Qasim umpamanya Abul Qasim. Ya, Abi Qasim. Muhammad namanya tetap hanya satu, gelarnya yang banyak. Di antaranya ada Al-Amin. Kalau tanpa kita sadari, salah satu huruf dalam bacaan kita, apakah kita akan berdosa, Pak? Tidak. Kalau kita tidak sengaja dan kita masih dalam tahap belajar, tidak berdosa. Tadi kita katakan orang yang belajar Quran, membaca Quran, ya, dia terbata-bata membacanya, dia belajar terus, dapat dua pahala. Yang salah itu adalah kalau dia sengaja kesalahannya tadi. Tapi dia coba untuk baca Quran, tapi dia di samping itu, dia terus memperbaiki bacaan Qurannya. Kalau tahu kita, bacaan kita tidak benar, nah kita cari guru untuk belajar Quran. Untuk belajar Quran. Wallahu a'lam bissawab. Kalau seseorang jadi mu'allaf, mu'allaf tahu? Nah, musuh Islam, Masya Allah. Mu'allaf, berapa tahun mu'allaf itu? Karena saya waktu kecil datang ke masjid mu'allaf, ketika sudah kuliah dia jadi mu'allaf juga katanya. Karena ya, mu'allaf itu orang-orang yang bisa jadi mu'allaf itu belum masuk Islam tapi dia tertarik dengan Islam. Dijinakkan hatinya untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam itu juga mu'allaf. Jadi seorang mu'allaf sudah disetujui orang tuanya. Tetapi saudaranya menentangnya sampai tidak bertegur sapa sampai saat ini. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Apa maksudnya ini? Ah ya. Ya tidak ada masalah. Kalau tidak disapa, karena ini lebih utama. Orang yang masuk Islam itu banyak cici maki oleh saudaranya. Dia lakukan itu karena Allah. Kalau orang tidak, saudaranya tidak menyapanya, namun dia tetap menyapanya. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam, saat ini dia dikenal oleh orang yang sangat santun dan sayang kepada ibunya. Ketika Sa'ad masuk Islam, ibunya sangat marah. Namun Sa'ad tetap sayang kepada ibunya. Sampai ibunya ini mogok makan. Tidak makan-makan sampai 3 hari. Asal Sa'ad kembali kepada agama lamanya. Namun Sa'ad, ya, jelas imannya sudah tertancap di hatinya, tidak akan berubah lagi. Apa katanya kepada ibunya? Kalau sekiranya Allah beri saya 1000 nyawa, lalu nyawa itu satu persatu hilang, maka saya tidak akan kembali kepada agama nenek moyang saya ini. Akhirnya ibunya, ya, putus asa dari usahanya untuk, ya, mengelabui Sa'ad atau untuk mengharapkan Sa'ad masuk kembali kepada agama kafirnya. Bagaimana nenek moyang? Jadi kalau kita masuk Islam, lalu orang tua kita, saudara kita tidak tegur, kalau kita tetap menegurnya, kita tetap menegurnya. Kalau dia tidak tegur, ya, tidak ada masalah. Ini tantangan. Tantangan dakwah.
Bagaimana kita mengsikapi isu Islam Nusantara? Nah, ada Islam Nusantara. Dan kelompok tertentu yang akan menghilangkan kata kafir dalam Al-Quran. Sementara kita baru mulai belajar Quran. Nah, ini jelas. Jadi di akhir zaman ini, Bapak-bapak, saudara sekalian, fitnah itu banyak. Islam di kotak-kotak. Ada Islam itu dibagi-bagi menjadi syariat dengan tarikat. Jadi kalau belajar seperti ini, belajar kulit-kulit saja. Belum isi lagi. Di kotak-kotak Islam tadi. Seluruh isi, seluruh agama ini, seluruh ajaran agama kulit. Seluruh ajaran agama itu isi, tidak ada yang kulit. Ada pula kelompok yang mengkotak Islam dengan Islam ala Indonesia. Islam Nusantara. Nanti salawatnya salawat Nusantara pula. Salatnya ala Nusantara pula. Wa na'udzubillahi min dzalik. Islam itu satu. Bersumberkan dari apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada Islam itu yang dikotak-kotak. Dengan Islam, Islam Arab, Islam Indonesia, Islam ini. Islam itu di mana saja sama. Apa yang haram di negeri Arab, di sini juga haram. Apa yang sunnah di negeri Arab, di sini juga sunnah. Tidak ada yang berbeda seperti itu. Jadi jelas hal tersebut. Kemudian sikap kita jelas. Kita menolak istilah-istilah tersebut. Bahwa Nabi tidak mengajarkan hal demikian. Demikian juga ada orang yang tidak mau mengatakan kata-kata kafir. Tahukah kita bahwasanya orang berupaya sekarang ini untuk mengatakan sama semua agama. Sehingga tidak usah kata-kata kafir itu. Padahal dari mana kata kafir itu muncul? Al-Quran. Siapa yang katakan? Allah. Jadi orang menentang kata kafir itu menentang tentang Allah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Di akhir zaman ini orang berupaya untuk mengubah istilah-istilah. Ya. Nanti salat, salat itu kan arti secara bahasa doa, mengingat. Nanti enggak ada istilah salat, cukup mengingat saja akan muncul. Salat itu artinya kan mengingat. Sudah ingat salat atau doa. Ya, jadi nanti bisa jadi seperti itu. Sekarang kan sudah mulai kata-kata kafir diubah jadi non-muslim. Nanti sholat itu tidak ada sholat, tapi ada berdoa saja. Makna sholat itu adalah doa. Kalau tidak ada ilmu kita, bapak-bapak sekalian, mangguk-angguk pula, yo-yo. Tapi kalau ada ilmu, ini batil ini. Di akhir zaman ini, fitnah dan bermacam bentuk pemikiran-pemikiran yang menyimpang banyak. Inilah kutak, inilah guna kita belajar dari sumbernya. Sumber yang aslinya Al-Qur'an dan Sunnah, ya, dengan mempelajari kitab-kitab para ulama. Ya. Kita belajar dari sumbernya yang asli dan kepada orang yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada yang ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Kalau masalah agama, tanya pada orang yang tahu agama. Dalam urusan dunia saja. Bapak-bapak, kalau HP rusak, kemana dibawa? Bengkel apa? Dokter HP-nya. Jangan bawa ke bengkel motor. Tidak akan dikerjakan HP bapak. Ini dalam dunia itu. Dalam agama juga demikian. Tanya kepada yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada yang ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Dan ada doa yang bisa melunakkan hati seorang dan kita pengen minta sesuatu kepada orang itu.
Ya, doa aja kalau doa untuk kebaikan. Minta aja kepada Allah. Mohon aja kepada Allah dengan bahasa kita. Allah mengerti semua bahasa. Kalau enggak bisa bahasa Arab, berdoa kita dengan bahasa kita. Namun jangan mendoakan orang itu celaka. Matilah sepulan. Matilah sepulan tak boleh. Doakan kebaikan pada seseorang. Kalau ada orang yang menzalimi kita, ya Allah berikan pahala, berikan ya hukuman yang setimpal buat dia, enggak apa-apa. Kalau ada orang menzalimi kita. Jadi untuk melunakkan hati ini ya doa saya, ya Allah lunakkanlah hati sepulan. Ya. Apa tujuan kita di sini kan? Apa tujuannya? Tergantung tujuan kita, selagi tujuan itu hal yang dibolehkan, hal yang dibenarkan syariat, maka berdoa untuk itu juga dibolehkan. Atau untuk ingin cari jodoh, dah dapat calonnya, nampak calonnya, tapi bapaknya belum setuju. Ya Allah, lunakkan hati bapak untuk menerima saya. Ini boleh. Ya. Lunakkan hati bapak untuk menerima saya. Ya, berdoa untuk kebaikan. Karena menikah itu dibolehkan, maka mendoakan yang berhubungan itu juga boleh. Di waktu imam membaca Al-Fatihah, seharusnya makmum mengikuti atau diam, Ustaz? Dan setelah imam membaca Al-Fatihah, kita seharusnya diam atau membaca Al-Fatihah. Ini ada dua pendapat. Kalau dalam salat berjamaah, pertama, kalau salat itu sir, artinya imam sir, kemudian makmum sir, ini wajib sama-sama membacanya. Kalau salat yang itu jahar rakaatnya, jahar itu yang keras bacaannya, bagaimana sungguhnya? Apakah imam ikut baca juga? Ada dua pendapat di sini. Pertama, makmum cukup menyimak bacaan imam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini yang pertama. Ini dalilnya. Jika dibacakan Al-Quran dengarkan baik-baik dan simaklah, ikuti. Pendapat yang kedua adalah bahwa dalam kalau itu Al-Fatihah, makmum juga wajib membaca. Bukan hanya mengikuti, makmum juga wajib membaca. Karena ada dalil khusus. La takra'u, ya, ada hadis Ubadah bin Samit, ketika itu Nabi katakan, jangan kamu membaca di belakangku illa fatihatul kitab, kecuali fatihah. La salata liman lam yakra bi fatihatul kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak baca fatihatul kitab. Berarti makmum juga wajib baca fatihah. Kapan makmum baca fatihah? Apakah setelah imam selesai baca fatihah? Tidak akan sempat. Tidak akan sempat, tidak takajar itu. Makmum baca Fatihah ketika imam baca per ayat. Alhamdulillah rabbil alamin, kata imam. Alhamdulillah rabbil alamin, kata makmum. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi makmum juga ikut membaca menurut pendapat yang kedua ini. Karena dalilnya adalah mengkhususkan. Khusus Fatihah ada dalil khususnya. Maka yang kedua ini yang kita pilih, bahwa makmum juga ikut membaca Fatihah. Ya. Kapan bacanya? Ya, baca ketika imam baca. Bukan ketika selesai imam baca Fatihah. Enggak akan selesai kita baca Fatihah. Baru ya, baru saja kita baca alhamdulillah, imam sudah baca ayat. Ayat yang sudah Al-Fatihah itu cukup disimak saja. Disimak dan diikuti. Karena tidak semua kita hafal. Kalau Fatihah wajib hafal. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana kehidupan orang beriman dan orang kafir di akhirat? Panjang kaji.
Bagaimana kehidupan orang beriman dan orang kafir di akhirat? Jelas beda kehidupannya. Orang yang beriman dan beramal tempatnya adalah di surga. Walaupun nanti sebelumnya dihisap dulu sesuai dengan amalnya. Orang kafir jelas mereka tidak ada dihisap. Karena sudah jelas perbuatan mereka itu tidak masuk etongan. Ya. Tidak masuk karung. Orang kafir, ya, kebaikan orang kafir itu hanya di dunia saja. Kalau dia berbuat baik, oh, dia ini dermawan. Oh, dia ini suka membantu anak yatim. Oh, dia ini begini. Hanya kebaikan orang kafir hanya sebutan di dunia. Sedangkan di akhirat, enggak. Karena akses ke situ enggak ada. Tidak loadingnya dong. Kenapa? Faktor iman tadi. Ya, jadi itu. Tapi kalau dia beriman kepada Allah, ya, walaupun nanti dia tidak beramal, tapi dia tidak mensekutukan Allah, maka suatu ketika Allah juga akan masukkan dia ke surga. Tapi kapan tak tahu ya. Selagi dia tidak mensekutukan Allah. Melakukan syirik akbar. Kata Pak Ustaz, Al-Quran bukan untuk orang meninggal. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, apa hukumnya? Ya, ya mak warna menghadiahkan pahala ini. Awak kita membuat menghadiahkan pahala. Menghadiahkan pahala itu tidak ada sunnahnya. Ya, namun ada pengecualian. Kalau kita orang, ya, anak kepada orang tua, anak mendoakan orang tua, ini sampai. Itu bukan hadiah. Ini doa. Doa anak kepada orang tua. Pahala juga demikian. Atau sedekah. Bapak, ibu sekalian. Bapak, ya. Ibu tidak ada ya. Sedekah. Seorang anak bersedekah. Ini saya niatkan untuk ayah saya. Untuk ibu saya. Maka itu sampai. Kenapa? Karena anak adalah hasil usaha orang tua. Betul nak? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak akan didapatkan manusia itu balasan pahala melainkan apa yang dia usahakan. Maka anak adalah hasil usaha orang tua. Inna auladakum min kasbikum. Sungguhnya anak-anak kamu adalah hasil usaha kamu. Maka kalau anak kepada orang tua, walaupun orang tua sudah meninggal dunia, maka insya Allah sampai, namun bukan hadiah namanya. Ya. Adapun menghadiahkan Fatihah, menghadiahkan ini, kalau patokan kita kepada sunnah, sunnah ini, tidak ada ketemu. Karena kita beragama ini bukan rasul-rasul, bukan rancak, rasulnya rancak, tapi adalah mengikuti sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beramallah kita dengan yang jelas, yang ada dalilnya, ada keterangannya, fa insyaallah akan terima oleh Allah. Terakhir, apa pahala mengkhatamkan Al-Quran secara bersama-sama dengan sendiri-sendiri sama pahalanya Ustaz? Bedalah. Kalau mengkhatam Quran bersama-sama kan dia menyimak saja. Nah, semuanya membaca. Membaca semuanya, tapi giliran-gilirannya kan dia nyimak terus. Kalau sendirian, ya dia bebannya berat. Itu lebih banyak sendirian. Karena dia kesungguhannya, bebannya cukup berat. Kalau bersama-sama kan, segala yang dipasamuan, Pak. Ringan kan? Nah, ringan. Kita ingin ringan, ingin pahala besar pula. Nah, mungkin. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal
perbuatan kita. Kalau amal perbuatan kita besar, kesungguhan ya, lelah kita banyak, maka pahalanya juga banyak. Ya. Al-jaza'u misal ada orang yang ingin puasa, puasa sunat. Semua puasa, bagaimana kalau ya, niat saya puasa sunat Senin Kamis juga. Kemudian puasa mengganti juga. Kemudian puasa ini juga dapat pahala semuanya. Oh, ingin mudah saja. Kalau yang sunnah dicampur dengan yang wajib, maka yang akan sampai yang wajib. Yang wajib dahulu. Kalau sunnah sama sunnah, maka bisa. Karena dia satu level, sederajat. Umpama puasa sunnah Senin Kamis, tambah dengan puasa Ayyamul Bid, puasa pertengahan bulan. Maka itu kebetulan bertemu harinya. Niat kita niatkan itu meniatkan keduanya. Maka itu insyaallah sampai. Karena dia sama-sama sunnah. Tapi kalau yang wajib dengan yang sunnah, maka dahulukan yang wajib, dahulu yang wajib yang sampai. Wallahu a'lam bissawab, ini yang bisa kita sampaikan Bapak, para bapak dan saudara sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mampu mencerahkan kita, khususnya dalam kaitannya kita beriman dengan kitab-kitab Allah, khususnya kita umat Nabi Muhammad, kitab Al-Quran ini kita berusaha untuk membacanya, untuk mempelajarinya, dan untuk mengamalkan dan jadikan bacaan rutin kita sehari-hari, walaupun itu hanya berapa halaman kita bisa baca sehari-hari dan waktu yang cukup, kesempatan yang banyak. Sebab kalau kita sudah sibuk nanti, nah tentu waktu untuk beramal juga kurang. Maka Nabi katakan, ya, jagalah waktumu, jagalah waktu sempatmu, waktu senggangmu, belum datang sibuk. Kalau sudah sibuk, mungkin bapak-bapak tidak lagi di sini, sudah sibuk kan, ya, dengan urusan-urusan keluarganya, maka itu tidak banyak lagi. Maka kesempatan banyak sekarang ini, kita lakukan untuk itu. Wallahu a'lam bishawab, mungkin saja. Takhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.